Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, ahlan wa sahlan. Ahlan bi kaifa halukum? Bi khairi alhamdulillah. Ma darsul an? Ad-darsul an al-lughatul arabiyyah fi safi khamis. Ad-darsul khamis ya, di kelas 5 untuk bab 5. Fi ma'mali wa maktabatil madrasiyah. Madrasah. Fi ma'mali, kita cek dulu. Fi ma'mali, ma'mali laboratorium, maktabah itu perpustakaan, wa itu dan. Kemudian madrasah sekolahan. Baik, kita buka. Iftahu kitabakum fi safha tis'atun wa samanuna. Tis'atun 9, samanuna berasal dari kata samaniyah, artinya 8. Ada wawu dan nun jadi 80. 80 tambah 9, 89. Berarti kita lihat. Tis'atun wa samanuna. Tis'atun wa samanuna. Kita lihat halaman 89. Baik nih ya. 89, kita lihat 89. Di sini ada al-qira'atu. Bacaan ya, bacaan. Iqra', bacalah, wafham dan pahamilah al-qira'ah, bacaan talia di atas. Bacaan berikutnya, artinya kan bacaan kan ya. Kalau ini membaca, maksudnya disuruh membaca, tapi konteksnya adalah bacaan. Baik, kita baca bareng. Fi maktabatil madrasati. Fi maktabatil madrasati. Kalau diwaqafkan, fi maktabatil madrasah. Taqa'ul maktabatu qaribatun min idaratil madrasah. Taqa'ul maktabatu qaribatun min idaratil madrasah. Fil maktabati rufufun katsirah. Fil maktabati rufufun katsirah. Wa 'ala ar-rufufi kutubun mutanawi'ah. Wa 'ala ar-rufufi kutubun mutanawi'ah. Yusmahu lit-talibi ay yasta'ira kutuban min al-maktabah bi syurutin wa hiya. Yusmahu lit-talibi ay yasta'ira kutuban min al-maktabah bi syurutin wa hiya. Al-wahida ay yakuna udwal lil-maktabah. Al-wahida ay yakuna udwal lil-maktabah. Al-thaniyah أن يكون له بطاقة الاشتراك. ثانية أن يكون له بطاقة الاشتراك. الثالثة ألا يزيد عدد الكتب من 3 كتب. الثالثة ألا يزيد عدد الكتب من 3 كتب. الرابعة أن تكون مدة الاستعارة usbu'an wahida. An takuna muddatul isti'arati usbu'an wahida. Baik, kita artikan. Fil maktabati, di perpustakaan. Al madrasah, sekolah. Artinya di perpustakaan sekolah. Taqa'u, letak. Al maktabah, perpustakaan. Qoribah, qoribah dekat. Min, dari idarah. TU ya, administrasi madrasah, sekolah. Berarti dari ruang TU. Taqa'ul madrasah, berarti letak perpustakaan dekat dari ruang tata usaha sekolah ya. Kemudian fil maktabah, di apa? Di perpustakaan. Rufufun rak-rak, kasih roh banyak. Berarti di perpustakaan ada banyak rak-rak. Nah, gitu cara artinya. Wa'ala rufuf, wa itu dan. Ala di atas, rufuf. Dan di atas rufuf kutubun, buku-buku. Mutanawi'ah, bermacam-macam. Walar rufufi kutubun mutanawi'ah. Dan di atas rak-rak ada banyak buku-buku. Ada bermacam-macam buku. Banyak ini kasiro. Mutanawi'ah, bermacam-macam. Yusmahu, diizinkan. Litalib, untuk murid. Ayastair, meminjam kutuban, buku. Minal maktabah, dari perpustakaan. Disurutin, dengan syarat. Wahia, sebagai berikut.
Berarti diizinkan murid untuk meminjam buku di perpustakaan dengan syarat sebagai berikut. Wahida, nomor satu, ayyakuna udwan lil kutub, menjadi anggota perpustakaan. Nomor dua, sania, nomor dua, ayyakuna lahu, memiliki, telah memiliki, bitaqatul ishtirak, kartu anggota. Namratus salis, ketiga, alla yazida, tidak boleh menambah, adadul kutub, jumlah buku, min salasatin kutub, dari tiga buku. Artinya tidak menambah buku kecuali hanya di bawah tiga, maksimal tiga. Antakuna muddatul ishtirak, ya, batas peminjaman, usbu'an wahidan, satu minggu saja, wahidan, satu minggu saja, haid satu, usbu'an satu minggu, berarti satu minggu saja, tidak boleh lebih. Nah itu ya, berarti tahu kan artinya mutanawian, bermacam-macam kasirah, banyak, gindaratil madrasah, per TU, ya, ruang administrasi sekolah, kantor. Ungkapkan apa yang kamu pahami dari bacaan di atas. Bisa gak ngungkapin? Kalau gak bisa, kita kerjakan hayya nuroji. Kalau gak bisa, nanti bisa di sini latihannya. Tamrin wahid. Nah, cara mengungkapkannya terdiri dari lima ini ya. Di depan kelas bisa diungkapkan. Tamrin wahid, latihan pertama. Fil madrasah, di sekolah. Ada apa di sekolah? Karena judulnya itu, maka jawabannya al-maktabah nih. Berarti judulnya nih al-maktabah. Ini jawaban nomor satu. Di sini ya, di halaman berapa? 90. Tis'una halaman. Fil madrasah al-maktabah. Atau ini ya, ini ditaruh di sini tulisannya. Al-maktabah. Fil madrasati al maktabati, karena di sini ti, di sini juga ti. Fil maktabati, nah ini ada di dalam perpustakaan, ada apa tadi di bacaan yang atas, kiraan fil maktabati rufufun kasirah, maka jawaban yang kedua adalah rufufun kasirah. Jawabannya rufufun kasirah di sini. Ala rufuf, di atas rufuf, di atas rak ada apa? Ala rufuf kutubun mutanawiah. Nomor tiga berarti buat jalan. Ala rufuf kutubun mutanawiah. Ala rufuf kutubun mutanawiah. Ada adul kutubil musta'ar salasa. Yang tadi salasa kutuban. Ini dia ya, salasi kutubin. Ada adul kutubil al-musta'ar salasi kutubin. Batas nomor lima, mudatul isti'ar, batas peminjaman usbu'an wahid. Nah ini ya, usbu'an wahid, ini nomor lima. Baik ya, berarti gampang kan? Usbu'an wahid. Jadi halaman 89 jawabannya. Jadi ketika mengungkapkan di, nah kita ungkapkan di depan kelas, fil madrasati al maktabah. Fil maktabah rufufun kathirah, ala rufufin kutubun mutanawiah, kutubin mutanawiah. Adadul kutubil musta'ar salasin kutubin. Mudatul isti'ar usbu'an wahidan. Ya, selesai. Lanjut ke tamrin saniyah, latihan kedua. Sini ada susunlah, rotib, susunlah. Di sini ada lima, kalian disusun mana yang dahulu. Kita artikan dulu, komputer amamat tulab, komputer di depan murid-murid. Fil ma'mal, di dalam laboratorium komputer ada alat pendengar, alat perekam, dan proyektor. Sama alat pendengar alal kutub, di atas meja alal maktab. Ya jelis tulab, murid-murid duduk di dalam laboratorium bahasa. Ad-darsul yaum wal al-istima', pelajaran pertama adalah mendengarkan.
bisa awalnya dari sini ya, adarsul yaum wa istima, kemudian baru di sini ya jilisu, murid-murid duduk di sama'ah. Kemudian di ma'mali lugoh itu ada komputer dan sebagainya, kemudian baru letaknya ini, letak komputer dulu baru ke sama'ahnya. Nah, seperti itu cara menyusunnya, gampang sekali. Dengan kemudian al-kitabah, kitabah kita menulis. Ayo berlatih. Tamrin wahid, latihan satu untuk jumlah taliyah. Tulislah. Ini ditulis biasa ya di sini di bawahnya untuk melatih agar kita biasa menulis dengan bahasa Arab. Ya, fil madrasatil makmalatil ma'malulugo, di sekolah ada laboratorium bahasa. Wa fil ma'malil komputer, di laboratorium komputer. Wal musajil, di dalam lab-lab itu ada komputer, kemudian ada alat perekam dan proyektor jihazul. Wa fil komputer, CD, di dalam komputer ada CD. Wa fil musajil syaritun, di dalam musajil ada alat perekam, ada kaset ya, di kaset zaman dulu berarti ya. Baik, kemudian setelah itu latihan tamrin sania, latihan kedua, buatlah kalimat. Nah, cara membuat kalimat kita lihat bacaan yang di atas tadi. Sebenarnya sama'ah. Nah, sama'ah di sini ada banyak ya. Sama'ah kita lihat di bacaan dulu. Nah, atau langsung ke yang kita pernah pelajari ini. Contoh ini. Sama'atu 'alal maktabi ya. Alat pendengaran di atas meja. Ini bisa untuk jawaban nomor 1. Gampang kan? Tinggal meniru saja. Gak usah pusing untuk membuat kalimat. Kemudian ma'malul lugah, lab bahasa. Di sini tadi kita kan melihat lab bahasa. Fil ma'malil lugah, al ma'malil lugah, yang ada kata-kata ma'malul lugah. Nah, bisa ini ya, yang dua, ya jlisu tulab fi ma'malil lugah. Nomor 2, gampang kan? Ini kalimat, kita bisa membuat kalimat seperti ini. Dari contoh-contoh saja. Nanti kalau sudah terbiasa dengan contoh-contoh, baru kalian bisa membuat semudah kalian ya. Kemudian al-mak nomor 3, maktabatul madarasa, perpustakaan sekolah. Mana kata-kata yang berhubungan dengan perpustakaan sekolah bisa kita ambil. Contohnya ini ya. Fil madarasa al-maktaba. Oh, ini. Tapi enggak ada ininya, berarti judulnya tadi ya. Fil maktabatil madrasa, di dalam, kan bisa kita buat di dalam perpustakaan sekolah ada apa? Di sana kan bisa ada kutubun mutanawiyah, bisa digabungkan ke sini. Di perpustakaan sekolah ada bermacam-macam buku, kan ini bisa untuk nomor 3 ya. Gampang digabungkan dengan perpustakaan, dengan buku-buku yang bermacam-macam. Bisa. Berarti di sini nomor tiganya fil maktabatul madarasa kutubun mutanawiyah. Nah, tentang rufuf ra, oh gampang, ada rufuf yang tadi kita belajar. Di sini juga ada ala rufuf. Nah, di sini atau di sinilah kita buat ala rufuf. Ini ala rufuf kutubun mutanawiyah, sama. Nah, ya sama kan? Enggak masalah. Nah, di atas rufuf ada buku bermacam-macam, hampir sama dengan jawaban nomor 3, enggak masalah. Al musajil, musajil di sini juga ada. Wa fil musajil syaritun, dan di dalam fil musajil syaritun, di dalam alat perekam itu ada kaset. Ini zaman dulu ya, dalam perekam itu ada kasetnya. Kaset kosong maksudnya. Baik, gampang kan? Sangat mudah sekali. Nah, pertemuan berikutnya mutada khabar dan khabar muqaddam wa muakhar. Ini sudah pernah dibahas, jadi perdalam kembali. Baik, ila liqa, assalamu, syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.